gak masa ke sini dia, karena kan di sini kan bebas orang mau bikin apapun itu. Dan namanya media sosial kita nggak boleh baperan dong, gitu kan. Dan kalau misalnya di sini netizen banyak yang nge-tag Meldi, ya Meldi nggak akan panas dengan kata-kata netizen, karena hal yang nggak mungkin tante saya akan seperti itu kepada saya, apalagi kan pemain damai dia yang tidak damai gitu, gak bakal mungkin dia akan apa yang mau ngata-ngatain lagi. Aduh, ya kan ngapain kesini gini loh, kasarnya kalau Meli memang bener-bener endorse gitu loh, dan di sini Meli nggak malu kok dengan endorse gitu. Kalau misalnya dia nggak no endorse, ya wajar lah, dia kan seorang bintang juga. Tersudut kasarnya begini, Meli di sini punya tujuan sendiri, punya kesibukan sendiri, dan setiap apapun yang ada jadi atau apapun itu, Meli nggak mau ambil pusing lagi lah, biarin aja berjalan sendiri. Bebas netizen, bebas berkomentar, tapi kan di sini kan kembali lagi ke Melinya. Meli nggak mau kepancing apapun itu, karena di sini gimana pun dia tetap tante saya. Mau dia seperti apapun ke saya, dia tante saya. Kalau misal pun itu video untuk saya pun gitu, saya nggak peduli itu, karena kan di sini kan sudah damai dan di depan yang saya sudah damai juga. Jadi menurut Meli apa ya? Ya benar damai, yang benar-benar damai ya kita saling support satu sama lain, nggak ada yang sedih datang. Karena saya punya tujuan, yaitu saya harus membahagiakan keluarga saya, membahagiakan kedua orang tua saya, membahagiakan orang sekitar saya, karena banyak orang yang membutuhkan bantuan saya juga. Dan saya harus fokus pada kerjaan saya, nggak mau ngurusin hal-hal seperti itu. Emang nggak pernah komunikasi sih dari sebelumnya, ada masalah pun emang jarang komunikasi. Pun sebelumnya, sebelum bertengkar pun ya kita nggak pernah yang gimana-gimana atau deket banget tuh, nggak deket-deket banget gitu. Paling deket pas lagi liburan Jakarta sih. Siapa tahu kita ntar satu frame, satu acara. Oke. Salam kiss-kiss dari Meli.